Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membuka sidang suatu benda yang amat berat. Suatu benda yang orang zaman moden terlepas pandang. Dan dunia barat telah pelikihkan, telah lupakan dan cuba melupakan kita. Maksud sebenar wanita, perempuan, ibu, Hawa di dunia Melayu yang amat tua ini, babak satu, apakah rahsia dia? Apakah sebenarnya rahsia dizahirkan, diwujudkan dan terciptanya Hawa, Bonda Hawa, wanita yang pertama yang dikatakan dalam aliran agama Samawi atau the biblical ataupun kitab-kitab terdahulu yang terzahir daripada Adam ataupun lembaga manusia yang pertama. Dunia telah berubah, baik daripada segi titian zaman dan masa. Maka pada pagi ini saya bersyukur saya dapat berbicara, memberi pandangan akan beberapa kisah yang telah sampai kepada pandangan dan juga pemikiran dan juga olahan jiwa dan raga saya seorang hamba Allah di bumi Melayu. Wanita, perempuan, ibu, Hawa, bonda, ratu, puteri. Nama-nama dan juga cerita akan satu sosok ini. Bagi lelaki, saya lelaki lah kan. Saya dikatakan warisan Adam lelaki, putera. Putera. Raja kadang orang kata. Mana ada raja perempuan, ada juga raja perempuan. Kebanyakan raja dan sultan tadi, penguasa itu diberikan kepada lelaki. Sebenarnya tidak, dunia kita tidak seperti itu sebenarnya. Dunia pentas Sunda, dunia Melayu kita amat besar. Dunia Melayu kita amat kompleks. Tetapi sebenarnya amat mudah bagi anak-anak bangsa yang mahu kembali kepada wilayah Melayu tadi. Baik, kita kembali. Al-Kisah ada kisah. Maka nama Hawa menjadi satu teras kepada definisi maksud dan dituding jari kepada wanita. Jadi kenapa perkataan wanita ini ada dalam dunia Melayu? Daripada Hawa, kalau kita tengok ada Awa tadi, ada Awah, ada Wah, ada dia punya terpandang sesuatu selain daripada diri. Tempat yang tinggi kita katakan awan. Jadi ha awan nita, ita tadi, ha tadi ada cerita, awan ada cerita, nita ada cerita, ita ada cerita, iti ada nama itu, nama iti ada suara, ada bahasa gurindam lama ke jampi serapah mentera. Ha mim wal kita bil mubin. Kenapa ada ha ada mim? Kenapa bahasa ha ini ada di dalam ataupun konsep ha dan konsep awa, wah tadi. Suatu ketinggian dan diberikan kepada nama awan. Dan dalam wanita tadi ada awan nita tadi. Ada kedudukan yang ditinggikan. Seumpama sesuatu yang menyinari, memberi, menaungi dan menyusukan bumi. Nampak? Benda mula jadi peninglah bagi orang yang pening kan. Tapi sebenarnya tak pening. Ibu menyusukan kita. Awan itu menyusukan bumi. Tanpa awan menurunkan hujan, maka kering kontanglah muka bumi, matilah muka bumi. Nampak? Jadi nama Hawa, ha, wa, ha awa tadi, awan, wanita. Kita lupa asal usul dan intipati kepada Hawa dan wanita yang menyusukan kita, yang menghidupkan kita, yang merupakan aliran kenapa kita hidup di muka bumi. Tangga kita turun dan berjalan mengaku panglima, mengaku pendeka cerdik pandai, sehingga wujudlah ceritanya tanggang, cerita tanggang. Anak lupa ibu ketika menjadi kaya. Jadi pada pagi ini saya dah buka satu konsep yang kita kena kembali kepada dunia
kembali mengenal akan susu galur nama yang diberikan kepada ibu kita. Kalau saya lelaki lah. Bagi wanita pula, kaum Hawa, kaum Hawan yang bakal menghijaukan muka bumi dan jagat raya dengan pakaian yang disarungkan kepada anak-anak bangsa, tugas kamu hari ini jadi berat. Beban dan tanggungjawab yang dipikul amat berat, tidak semudah menzahirkan seorang anak dan melepaskan bertempiaran di muka bumi. Dunia telah berubah. Konsep pendidikan, penyusuan, aliran, tari, gelombang, malah kedudukan Hawa, wanita dan perempuan itu sendiri telah berubah. Jadi definisi Hawa, Hawa, wanita, hami, wal kitabi, mubin, rahsia, gelombang, ha, rahsia, gelombang di dalam maksud nama yang diberikan kepada wanita ini akan saya kupas dalam buku seterusnya. Jadi pagi ini kita pening lagi kan. Banyaknya buku Tok Fuzi. Apa saya boleh nak kata lagu mana, saya tulislah supaya menjadi pedoman, nasihat kepada anak-anak bangsa. Setakat mana yang saya mampu agar kita dikembalikan kepada jalan yang diredoi dan menjadi hamba-hamba yang Maha Esa yang diredoi di muka bumi, dan kita alirkan, kita kembalikan hak, definisi, isi dan ulasan kepada puteri-puteri tanah Melayu dan kepada ibu-ibu dan bonda-bonda tanah Melayu. Lantas, kita kembali kepada perkataan perempuan. Selain daripada wanita, puteri, orang-orang pentas Melayu ni, pentas Sunda, wilayah Melayu mengatakan perempuan. Saya ni bodoh piang, minta maaf sidang penonton. Saya ni dah tua bangka baru melihat cahaya mentari, satu kosmologi kepada suatu makhluk dan juga sosok yang dikatakan wanita, perempuan, ibu dan puteri tanah Melayu. Jadi nama itu ada ceritanya. Nama itu ada suara dia. Nama itu ada tari, ada gelombang, ada cerita. Kalau kita tengok perkataan perempuan tu, saya dah tua bangka dah nak meninggal ni, dulu masa kecil-kecil sampai sekarang, perempuan-perempuan lah, wanita-wanita lah, perempuan, para empu tuannya. Oh, nampak pening kan kita. Empu tu apa dia? Dunia silat, dunia kerih faham lah, empu tu dia mengempu, tok empu, dia membina, dia menyulam, dia menekat, dia buat tenunan, dia ketuk kerih daripada besi jadi kerih yang cantik molek. Para empuan boleh jadi macam tu. Perempuan telah berkalih di dalam bahasa moden kita. Jadi bagaimana kita nak meletakkan diri, tanggungjawab, amanah yang amat berat pada wanita, perempuan dan kaum Hawa Melayu. Takrif maksud dan definisi kepada title, darjat dan juga kekuatan dan rahsia yang ada pada diri kalian. Ramai terlepas pandang di akhir zaman. Orang mistik dia faham lah, dia tenung, dia belik, dia buka, dia perhalusi. Tetapi di akhir zaman, nama tinggal nama, gelaran tinggal gelaran, kita tidak memperhalusi cahaya yang memasuki melalui rahim ataupun kandungan ketika kita kecil. Puteri-puteri, putera-putera, bapa-bapa, ibu-ibu, hampir semuanya dikandung di seorang wanita, perempuan, ibu pada satu masa dahulu. Lupakah kita? Kita ada di dalam suatu jalinan yang kita tak nampak dunia ni. Maka kita lupa ketika kita besar pada pagi ini akan dunia yang kita hidup di dalam kandungan dan kantungnya seorang wanita, perempuan, ibu, bonda, puteri tanah Melayu yang pernah mengandungkan kita. Kita menerima makanan, kita dihidupkan di dalam rahimnya seorang wanita tadi. Dah kita besar, kita lupa. Kita lupa akan decening. Decening apa yang diadun, diulik, gelombang rasa,
kasih sayang yang akhirnya membentuk kita yang ada pada pagi ini. Dah besar kita fikir pasal perang, kita fikir pasal dunia nak kiamat, kita fikir macam-macam, kita fikir pasal duit. Kita telah lupa asal-muasal kejadian seorang makhluk di muka bumi. Kita diributkan, kita dikocoh-kocoh, digocah-gocah, ditendang-tendang, geling kepala dengan cerita dunia. Cerita adunan turunnya kita, asal-muasal, asal-usul kita, kita lupa. Seolah benda-benda itu telah berlaku dan kita terzahir tanpa diadunkan. Maka cerita akhirat menjadi cerita lubang kubur. Awal kejadian dan di antara kita diulit. Ini pasal saya keluarkan buku Ulit Mayang. Dan akhirnya dia lepas Ulit Mayang terpaksa keluar cerita buku Takrif Definasi Hawa Perempuan dan Wanita dan Para Empu Tuan dia. Para-para empu tuan yang Maha Esa, Raja Setiap Alam. Wah, amanah berat pagi ni yang saya kata macam ni kan. Berat wahai sidang hadirin, bagi yang dikandung dan yang mengandung. Kan? Apa yang telah terjadi ketika kita dalam kandungan? Kita nampak barang yang zahir. Ada adunan, ada tenunan, ada tekad, ada akad dia. Maka diletakkan kehidupan, ruh ataupun rahsia, intipati, bateri dalam jasad kita. Apa yang ada pada jasad kita pagi ini? Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara. Andai lari saja satu benda tu, kita jadi sumbing, kita jadi mata satu, tangan satu, ada yang lahir tak cukup sifat jadi OKU. Ini berat tuan-tuan. Kita sekarang ni di akhir zaman ibarat tanggang-tanggang yang berjuta, bilion orang yang lupa kepada asal-usul dan ibu dia. Dunia langit, dunia dalam perut, kita keluar, kita bertebaran di muka bumi, kita lupa asal-usul kejadian kita. Dan kedudukannya wanita, perempuan itu kita lupakan, termasuk puteri tadi. Kita lupa umpama sekarang ni kita berjalan atas muka bumi. Dulu dia kita bukan atas muka bumi ni. Kita dalam perut ibu. Ni jangan kita tengok allegory ni kan. Mudah sikit lah allegory of the cave ni rujuk pada rahim ibu, perut ibu, ibu kandung. Sejak kita duduk di alam kegelapan dibawa oleh seorang wanita, perempuan dan ibu. Apa yang berlaku di dalam kandungan dan gua tadi? Berlaku percaturan, perkiraan, salinan, kopi, DNA yang akhirnya menyempurnakan diri kita dan kita dilepaskan di muka bumi. Kita lupa alam bawah tanah, kita lupa alam kandungan, kita lupa alam sebelum kita disarungkan pakaian ni. Dan kenapa kita disarungkan pakaian Melayu? Susah ke nak buat pakaian Melayu? Susah tuan-tuan, susah. 8 bulan, 9 bulan, ada 10 bulan. Ada juga lebih pendek dia terpacu tapi tak cukup sifat, pastinya ada yang akan mati. Ni benda berat. Tak semudah sebab kita orang yang senang dilupakan kejiwaan kita di perkotak katik di akhir zaman. Maka di dalam tiga fasa bayang pembayang api, the great churning Mak Salih kata, kita lupa asal-usul kejadian ini. Asal-usul jasad kita ditempa, apa yang diisikan perisian dia, ulasan buah-buah dia, dan cerita dalam perut pun kita dah lupa. Belum lagi cerita alam langit, belum cerita sebelum jasad ni ada, sebelum muka bumi ada, sebelum Adam dan Hawa ada lagi. Lantas kebanyakan manusia menjadi mereka yang angkuh, sombong dan takabur. Berperanglah mereka, berbunuh-bunuhan, dan mereka melupakan titian bangsa berterima kasih, menerima kasih Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang awal. Maka nama itu dilupakan, dipotong dan dikerat-keratkan di dalam berbagai penceritaan di muka bumi. Semudah kita kembali merenung, melihat kepada diri kita di dalam proses-proses kita berjalan di muka bumi, kita lupa asal-usul, asal-muasal. Di dalam pencernaan darah membentuk lembaga kita ni berbilion trilion sel yang membentuk satu sosok pada pagi ini yang ada ciri-ciri peribadi, gelora, gelombang, perangai sendiri, perilaku sendiri. Saya bos, saya CEO, saya raja.
Saya tukang kebun, saya hang kebun. Saya maha guru silat. Saya bisa pandang batu hancur, saya penampar hang mati. Saya bisa bersilat, bertari, terbang. Tak terbang pun zaman sekarang, sakti mana ada. Ada sakti tersorok. Kita lupa akan apakah yang membentuk kita. Itulah jiwa tadi. Jiwa orang-orang Melayu berbeza. Bahasa, tari, pola, kosmologi, filosofi, orang Melayu berbeza. Kita orang-orang halus. Jadi cerita orang halus ini akan saya buka selepas ini. Kepoh lagi lah dunia YouTube, mungkin saya akan dihack sekali lagi. Wallahualam bisawab. Jadi ketika mata belum tercipta, pada jasad ini, siapakah kita sebenarnya? Daripada unsur api, angin, air, tanah dan cahaya yang memegang. Ini semua empat unsur atau lima unsur yang memegang cahaya di dalam jasad kita ini. Kita ibarat orang-orang yang dahulunya duduk di dalam gua. Ini cerita jasad, bukan cerita ruh, bukan cerita cahaya. Maka kita keluar ke satu dunia yang kita ada sekarang, dan kita menjadi insan-insan yang derhaka, lupa diri, tidak peduli kepada cerita yang Maha Esa. Kita takut dengan dunia, kita takut dengan penguasa, kita takut dengan mereka yang mengaku raja selain daripada raja sekalian alam. Tauhid kita sudah lari. Kita tak kejar dengan bos, bos tak pandang kita, kita tak dapat makan. Dulu dalam perut, dalam gua, ibu dan sebelum kita dizahirkan, siapa kita? Siapa yang menghidupkan kita? Inilah suatu bentuk dan cerita yang dikatakan diulang-ulang tayang. Tiadalah kami mengutus sekalian Nabi dan Rasul dan utusan kami kecuali untuk memberi ingat, peringatan yang terang, jelas dan nyata kepada manusia akan asal-usul kejadian kamu dan kenapa kamu ada di muka bumi. Benda berat, benda mudah jadi berat, ting-tong. Jadi bagi mereka yang lupa, bagi mereka yang angkuh, sombong dan takabur, tidak mengenali alam dalam rahim, tidak mengenali alam 100 tahun sebelum dia ada dalam jasad ni, ada umur 50 tahun, ada yang umur 60 tahun, ada umur 40 tahun, sombong. Ada yang jadi Perdana Menteri, jadi Raja, jadi Presiden, El Presidente. Ada menjadi penguasa dunia ketika ini. Angkuh, sombong dan takabur. Memiliki ketenteraan yang canggih. Lah, canggih-canggih kamu tu selapis jasad saja, benda ni kecil ibarat guli. Ibarat batu apa pasir di tepian pantai jagat raya yang Maha Esa. Orang-orang ketuhanan tak takut, tak gentar. Sebab ia dia mengenali cerita tadi. Jadi kita berbalik pada ibu-ibu, perempuan dan wanita tanah Melayu. Termasuk pentas Melayu. Andai pada pagi ini ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, puteri, bonda, wanita, perempuan Melayu yang mendengar sidang ini, termasuk anak-anak bangsa kita yang lelaki macam saya, saya bercakap ada juga penonton saya lelaki, bagaimana hendak kita membetulkan anak-anak bangsa? Kita boleh bercakap, saya boleh bercakap, tapi saya dia dengar saya sejam saja. Perlukan gelombang tari dan kefahaman itu dikembalikan kepada wanita, perempuan dan puteri tanah Melayu. Apa yang tersurat dan tersirat yang disampaikan, ulasan isi dan cahaya mentari ruhullah dan ketuhanan tadi, tetaplah bakal digalas, diamanahkan dan menjadi tanggungjawab kepada puteri, wanita, ratu, bonda tanah Melayu. Jadi insyaAllah dalam bulan ni juga terpaksalah saya zahirkan buku Rahsia Alam Perempuan Wanita Melayu usai Ulik Mayang keluar, dan juga buku Isa Ruhullah dikeluarkan. Kadang orang kata alam kita ni alam bayangan. Ada alam cahaya, alam cerminan dan berbagai alam yang amat luas di jagat raya. Bagi saya pada pagi ini, rahsia wanita, perempuan dan hawa amat besar. Kosmologi dia amat besar. Jalannya amat mudah bila mana kita lihat cermin. Kita lihat serba-serbi, kenapa nama saya wanita, kenapa gelaran saya wanita, kenapa saya ni dikatakan perempuan. Ada nilai tak? Ada isi tak? Ada ulasan dia tak? Yang bisa membawa kefahaman kepada diri kita dan juga anak-anak kita kepada titik mengenali Yang Maha Esa, maka dunia ini pasti kembali aman.
Mak ni, ibu ini orang panggil wanita perempuan, dulu puteri. Sekarang dipanggil bonda jadi ibu. Yang belum kahwin tu macam mana? Yang dah kahwin macam mana? Yang mengandung tu apa dia? Wahai anakku, sedarkah engkau akan amanah yang Allah telah kurniakan pada kita? Yang gunung pun tak mau berantakan manusia tu diambil. Ini cerita mengenal. Jadi dunia Melayu amat luas. Satu nama kita tengok para empuan. Para empu kepada tuan dia. Contoh, dia akan masuk babak dua. Babak dua saya akan kupas dengan lebih ilmiah. Akan nama-nama ni, kenapa saya kata ni gebang ke, ada fakta ke, sembang kari? Ada fakta, ada cerita, ada kisah, ada tamsil. Ada rasa, ada jiwa, tak percaya tak apalah. Penentang saya pun ramai, musuh saya pun makin ramai. Saya tak pedulilah, saya cakap apa tu. Malam ni saya boleh balik dia jemput. Saya kata, ya Allah, saya dah buat kerja saya. Saya cakap lagu mana pun cakap. Yang salah saya mohon keampunan. Yang betul dan benar, yang dapat rahsia rasa tadi, alhamdulillah, cukuplah, saya dah buat kerja saya. Jadi andai, andai jiwa itu kembali menyinar, kefahaman itu hadir kembali kepada wanita, perempuan dan golongan Hawa di tanah Melayu, pastinya dunia kita akan berubah. Ada kedaulatan dia, ada karamah dia, ada kesucian dia. Anak-anak bangsa tidak lagi dihina, terhina, tercela, menderita di bumi yang luas. Kerana andai ibu-ibu bisa menyembuhkan sakitnya hati anak bangsa, terhinanya, dilenyek, jadi macam apa, lempeying, dipenyamun, penyangak tanah Melayu, diperkotak-katikkan. Wahai bonda-bonda, wahai ibu-ibu dan puteri, ini kami adalah anak-anak kamu. Ketika kami duduk hidup di dunia yang lanun bersepah, kongsi bermaharaja lela, penguasa zalim, kekayaan muka bumi Allah dikatakan milik peribadi, diperkaya tujuh keturunan, anak-anak bangsa yang lahir sama tinggi, sama rendah, dikasta-kastakan. Ini adalah cahaya mata bunda dan ayahanda. Perjuangan perlu bermula. Bangkitlah, kembalilah kepada dirgahayu raja sekian alam. Bila ibu-ibu, anak-anak, perempuan, bonda-bonda memahami konsep sulaman, tenunan tekad dan cahaya mentari yang terzahir pada anak-anak kalian, puteri putera kalian, insya-Allah mentari keadilan akan bangkit di muka bumi. Kerana anak-anak kita, anak-anak kalian tidak lagi gentar. Mereka ada kekuatan, ada keyakinan, ada teras, ada jati diri. Jati diri yang akan menzahirkan seorang perempuan wanita pejuang Melayu. Ini yang dikatakan, bukannya kita cari satu. Dulu puteri tanah Melayu ni digeruni, digentari. Mereka memegang kunci jagat raya. Orang takut. Saya pagi ni saya tengok nama perempuan, Hawa, wanita, lama dah saya dapat benda ni. Tapi sebenarnya saya tak berani nak kata, menanti waktu wadah dan perjuangan. InsyaAllah akan ada sambutan Hari Wanita Melayu Sedunia di akhir bulan ini bersama dengan Tun Mahathir. Saya duk sebut nama Tun ni bukannya saya berpolitik, tidak sama sekali. Ini adalah wadah dan misi perjuangan. Jadi siapa tu puteri, bonda, wanita dan perempuan tanah Melayu? Mereka memegang sebuah rahsia, rahsia yang amat besar, yang merentasi zaman, masa dan titian. Itu belum kita tengok putera tanah Melayu lagi, puteri tanah Melayu dan Adam dan Hawa itu sendiri. Tetapi pada pagi ini, budaya ada istiadat orang kita telah dirobik-robikkan, dilenyapkan dan dihilangkan. Sejarah kita telah gaib. Maka syurga dan syurga di bawah telapak kaki bonda. Syurga ni sebenarnya cerita kosmologi ni lebih besar, lebih luas. Syurga itu sendiri, bahasa, takrif dan definasi. Bila orang kita tak faham, maka inilah menjadi anak-anak derhaka. Tuhan tak sayang pada, bukan tak sayang, dia sentiasa sayang. Berlakulah kerosakan di muka bumi. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam babak seterusnya. Maka sama-samalah kita, wahai anak-anak bangsa pada pagi ini. Semua kita ada ibu, semua kita ada ayah.
Tetapi yang sebenarnya ayah dan ibu yang bagaimana? Ayah dan ibu yang kembali kepada titik dan hujung pangkal cerita Yang Maha Esa dan Maha Agung. Ini adalah ibu dan juga ayah anda tumpang api angin air tanah yang menyaluti sebuah rahsia kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan tadi. Di dalam cerminannya kewujudan kita pada pagi ini. Ada kekuatan, ada geruh, ada kesaktian, ada maruah, ada jati diri dan harga diri wanita, puteri dan putera tanah Melayu. Ini mereka telah gaibkan, mereka telah serang, mereka telah katup. Kini kita kembali. Siapakah kita yang telah muncul dan membangkitkan sebuah rasa dan jiwa kepada anak-anak bangsa? Bagi yang mengerti, mereka mengerti. Bagi yang tidak mengerti, kita akan dicemuh. Tetapi pastinya pada suatu hari, suatu hari itu pasti tiba, yang hak, yang kebenaran tadi akan terbuka seluas-luasnya. Maka kalam dan cerita Yang Maha Esa dan Ayahanda Bonda Pertiwi pasti menjadi nyata di muka bumi. Kita bakal bersambung pada babak dua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.